Mari belajar menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Nah, di sini kita punya 1/2 ditambah dengan 5/2. Mudah sekali karena penyebutnya sama. Kita tinggal tulis penyebutnya 2 di bawah ya. Kemudian 1 ditambah dengan 5. Nah, tinggal kita jumlahkan yang pembilangnya. Sekarang sama dengan berapa? 1 tambah 5 sama dengan 6. 6/2 atau 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, apakah benar sama dengan 3? Nah, kita misalkan kita punya 1/2 atau setengah. Setengah semangka kita tambahkan dengan 5/2. Ada sebanyak 5 setengah semangka ya. Apakah benar sama dengan 3? Kita tambahkan. Kita punya setengah, kita tambahkan dengan setengah sama dengan 1. Kita punya lagi di sini, kita tata seperti bentuk semangka utuh ya. Kita punya di sini, kita tata. Nah, jadi kita punya 3 buah semangka utuh. Jadi benar bahwa 1/2 ditambah dengan 5/2 sama dengan 3. Ya, di sini kita punya sama dengan 3 buah semangka utuh. Nah, sekarang kita punya 3/4 ditambah dengan 1/4. Kita tulis di sini penyebutnya adalah 4, pembilangnya 3 ditambah dengan 1. Tinggal jumlahkan langsung. Berarti sama dengan 4 dibagi dengan 4 sama dengan berapa? 4 dibagi 4 sama dengan 1, ya. Nah, sekarang kita misalkan kita punya 3 × 1/4 semangka. 1, 2, 3 ditambah dengan 1/4 semangka. Ini, apakah hasilnya sama dengan 1? Kita lihat di sini ya, kita tata di sini. Kita punya 3/4. Kita tata sini ya, kita tata di sini. Kita punya ini adalah 3/4 semangka. Ditambah dengan 1/4 semangka lagi. Nah, ternyata hasilnya 1 buah semangka utuh. Jadi benar bahwa 3/4 ditambah dengan 1/4 sama dengan 1 di sini. Sama dengan 1 semangka utuh. Nah, jadi kalau kita punya pecahan dengan penyebut sama, kita tinggal menjumlahkan angka yang ada di atasnya atau angka pembilangnya. Mari kita selesaikan soal berikut. Di sini kita punya 3/4 ditambah dengan 1/4. Tadi kita sudah selesaikan sama dengan ya, di sini penyebutnya adalah 4. Pembilangnya kita tinggal menjumlahkan. 3 ditambah dengan 1 sama dengan 4/4 atau sama dengan 1. Kita punya di sini nomor 2. Penyebutnya adalah 6. Kita tulis penyebutnya 6. Pembilangnya kita tinggal menjumlahkan. 5 ditambah dengan 7. 5 ditambah dengan 7 sama dengan 12. Berapakah 12 dibagi dengan 6? Sama dengan 2. Iya. Nomor 3 mudah sekali. Kita punya penyebutnya 7. Sedangkan di sini pembilangnya adalah 9 dan 3. Tinggal kita jumlahkan. 9 ditambah dengan 3 sama dengan 12. 12/7. Kemudian kita punya 5/3 ditambah dengan 1/3. Kita tulis per 3, 5 dengan ditambah 1 sama dengan 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Yang nomor 5 kita punya per 3. Pembilangnya 5 ditambah dengan 2 sama dengan 7. 7/3. Kemudian nomor 6 kita punya per 4. 9 ditambah dengan 7 sama dengan 16. 16 dibagi 4 sama dengan 4.
Nah, jadi inilah caranya menjumlahkan dengan penyebut sama.